Halo guys, belum banget ya. Hari ini ikut aku belanja, ayo kita belanja. Aku belanja sendiri sih grocery hari ini, nggak ditemenin suami. Let's go. Kalian mau lihat pemandangan depan aku? Aku jalan kaki ya, menuju supermarket. Kita belanja lagi. Rambut aku lucu banget. Langitnya hari ini cerah banget. Selesai belanja. Pusing banget. Udah selesai belanja, mari kita pulang.
Oke, ini dia hasil masakan aku. Ada salmon goreng, terus ini tumis toge pakai ikan, terus udah itu ini dia bumbunya. Aku pengen coba ponzunya mereka. Ponzunya orang Jepang, ini minum aku, terus ini bon cabe. Mari kita makan. Selamat makan siang yang telat. Guys, jadi ini makan siang aku yang aku masak sendiri. Hari ini aku makan sendiri karena suami kan di luar kota. Ya, kota lah ya, di Tokyo. Sebenarnya deket banget sih sama Tokyo. Kawasaki itu di tengah-tengah antara Yokohama sama Tokyo, jadi belum di tengah-tengahnya, jadi mau kemana aja deket gitu. Dia suruh aku tuh sebenarnya makan di luar di restoran sendiri, tapi aku bilang nggak mau, aku mau makan aja di rumah, mau masak kan kalau makan di rumah bisa ditemenin gitu, sekalian bikin konten buat kalian. Oke deh, ini dia makan aku. Sebelum makan jangan lupa doa ya. Aku pengen nyobain nasi dulu. Nasi ini complicated banget nih. Nasi Jepang tuh enak ya. Agak kurang air tapi. Cobain togenya. Ini togenya pakai horizon atau bayam Jepang gitu. Selamat makan. Rasanya aku suka ini Indonesia nih. Ada micinnya, gurihnya, wah, sugoi. Ini cocok kalau dimakan sama aku. Cuma nggak pakai bon cabe aja. Pasti dia suka sih. Kayaknya mesti di sini deh. Jadi temenin aku ya guys ya makan. Nah ini salmonnya kita coba. Kalau untuk togenya udah mantap banget. Salmonnya. Segini tuh harganya kan tadi sekitar 70-60 ribuan gitu kan ya. Tapi menurut aku tuh ini murah kayak, karena biasanya kan lebih mahal daripada itu gitu. Terus ini dapat 4 pieces. Mas. Seneng banget bisa makan salmon di sini. Di Indonesia ada tapi kan mahal banget ya. Rasanya sakit hati kalau masaknya di Indonesia soalnya mahal banget. Kalau di sini tuh murah. Termasuknya murah. Sebenarnya tadinya tuh togenya pengen aku pakai ini guys. Apa teri? Pengen aku pakai teri, cuma astaga Tuhan, terinya mahal banget. Satu kotak kecil tuh harganya kayak 35.000. Sebenarnya gini ya, suami aku tuh bilang nggak usah mikirin harga, udah kamu kalau mau beli ya beli aja gitu kan, dia suka bilang kayak gitu. Cuma nggak tahu jiwa ibu-ibu, mak-mak aku itu udah mulai menguat gitu loh. Jadi kayak ngeliat harga aduh mikir-mikir, ternyata lama banget sebenarnya, ada 2 jam aku di supermarket. Sebenarnya salmonnya enak, udah aku pakai garam sama black pepper sama lada aja. Cuma aku pengen nyoba ini. Ponzunya mereka. Ini suami aku bilang dia suka yang ini. Ini tuh rasa yuzu gitu loh, guys. Kita coba ya. Kita coba rasa yuzu. Terkimas. Ini ada ininya, mesti hati-hati.
Wah, enak banget. Wah, enak banget ini. Wah. Enak banget nih. Enak. Pakai tori enak tuh buat panggang tori. Aku tuh grocery guys, buat makanan fresh itu 2 hari sekali tuh grocery belanja, soalnya kan kalau makanan fresh tuh nggak bisa lama-lama gitu. Jadi aku bilang sama suami aku mau grocery-nya setiap 2 hari sekali, kata dia okay. Karena ada alasannya kan, jadi dia paham lah namanya, soalnya urusan dapur kata dia aku yang megang gitu. Okay. Udah gitu. Aku tuh nggak pinter pakai sumpit, lagi masih belajar. Nah, bener kan gitu ya? Ini gini, agak susah. Masih. Mm-hmm.